Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di pagi ini dengan tetap semangat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika bagi kita diperhadapkan pada dua pilihan tempat, manakah yang kita pilih? Diaken Rivo Scipio akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang kami nikmati saat ini. Sebelum memulai kegiatan kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat menjadi semangat dan kekuatan kami menjalani hari-hari dalam pernyataan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu saudara-saudara lewat renungan Embun Pagi Gemindo Nazaret. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yeremia 40 ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, tempat yang baik dan benar. Saudara-saudara, Yeremia tertawan dan dilepaskan sebab Tuhan sendirilah yang menetapkan hal tersebut. Bahkan ia bebas untuk memilih apakah akan pergi ke Babel sebagai orang bebas yang akan diperhatikan oleh kepala pasukan pengawal. Pilihan lain bagi Yeremia adalah tinggal bersama Gedaliah, raja yang ditempatkan oleh Babel untuk mengurus rakyat Israel yang masih tertinggal di Yerusalem atau di tempat lainnya, di mana saja disukai Yeremia. Syarat yang disyaratkan oleh kepala pasukan pengawal itu adalah yang engkau anggap baik dan benar. Jangan pergi pada daerah yang baik tapi tidak benar dan sebaliknya. Tempat yang baik dan benar adalah tempat di mana ada jaminan tentang keamanan, sumber makanan yang cukup dan hidup yang bisa selalu melayani Tuhan. Pergi ke Babel, saudara-saudara, atau tinggal bersama Gedaliah, atau tinggal di tempat lain, semuanya itu bisa menjadi tempat di mana Allah menyatakan berkat bagi umatnya. Tapi pilihan yang paling baik adalah tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan pun memberikan kebebasan bagi kita. Bersediakah kita untuk mematuhi dan mengikuti ketetapan Allah? Bekerja dan menetapkan di ladang dan tempat yang sudah disediakannya. Maukah kita percaya bahwa yang sudah Tuhan sediakan dan tentukan adalah yang terbaik, sudah Tuhan pilih bagi kita. Manakah yang akan kita pilih? Berpindah-pindah dan meninggalkan apa yang terbaik bagi kita oleh Tuhan hanya karena mengandalkan pengertian dan keinginan diri sendiri, atau tetap tekun dan setia mengikuti ketetapannya, percaya bahwa itulah yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena dengan segala kebaikan Engkau memimpin, menjaga, menemani kami di kala malam hari kami beristirahat. Pagi hari ini juga Tuhan, kami sudah terbangun dengan kuasa kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu sangat indah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap memilih jalan yang terbaik dan tepat di dalam kami melalui kehidupan perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan tetap menjaga, jangan kami jatuh, jangan kami terlepas dari kebenaran dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan dengan tangan pengasihan-Mu, supaya apa yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dari pagi sepanjang hari ini, biarlah Tuhan senantiasa tetap memberkati kami dengan kuasa dan pengasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah kehidupan kami lewat segala tugas dan pekerjaan kami, biarlah Tuhan tetap senantiasa melindungi kami senantiasa. Inilah doa kami, inilah doa sembahyang kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan embun pagi pada saat ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat kemurahan.